Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tutorial botakin kepala Om satu ini nih nanti ya. Saksikan terus. Jangan lupa subscribe, likes, and komen. Sobat semuanya, kali ini saya mau potong rambut. Ini ada kebetulan ada pelanggan ini, ada teman mancing, sobatku, teman mancing minta potongin rambut. Oke, ini kita model baru nih sobatku, model baru banget. Lihat, waduh, nyukur udah salah. Bisa kacau nih pak. Tenang aja. Ya. Aduh. Ini model baru sobatku. Abang rambutnya ini pak. Tebel banget. Saat udah 10 tahun gak pernah cukur pak, dan gak pernah sampoan. Kita terlalu sampai ke kulit. Seperti apa pak jadinya? Waduh, kayaknya keren ya sobatku ya. Modelnya keren. Saya coba begini. Loh kok seperti ini pak? Ya itu model baru pak. Itu model baru pak. Kita lihat. Model baru. Waduh. Boleh ngaca nggak pak? Ini udah bagus banget ya. Hah? Kita boleh ngaca bentar. Saya rasa-rasanya perasaan saya agak enak nih. Wah udah bagus, udah jadi nih gini. Kita memang bikinnya modelnya begini pak. Ini model kita, model terbaru kita. Dikasih godek. Jadi model artis zaman baru ini kacanya pak saya kasih. Bikinnya udah bagus, udah oke. Udah berhenti kita. Agak licin. Oh, sudah kacang jatuh. Sudah kacang. Waduh. Kayak mana? Mantep nggak cukurannya paman? Hah? Kayak ateng ya pak. Kayak ateng. Oke, kita lanjut. Ini belum halusnya ini. Masih pakai mata kasar. Ini gak pernah di nanti kasar. Ngeri kulit. Ini kok. Ini gak pernah. Ini yang gak kasar. Apa? Apa? Mau di coba? Mau di coba. Ini sejak kecil ini. Aneh.
Ji, Panji, sini ke jilis kepalanya Pandu, Ji. Kok jadi begini, Ji? Semenjak mikir ya, Bu. Kepalanya ngeri bener, Pandu. Kenapa, Pak? Apa, Ji, ya? Nih. Oh. Tuh, Pak. Apa, Ji? Oh, ini. Bungak, ini. Dia kebanyakan... Mikir. Banyak mikir. Kebanyakan narik mata lu. Jadi gini, dia lu kalau pusing nih mikir pasti mata lu gini. Jadi pala lu narik uratnya. Lu harus istirahat dulu. Lu main mau cari bercanda lu. Ini untuk siapa tadi? Ah, bener. Lu suka pusing nggak? Sedikit, sedikit. Bukan masalah. Ini nggak sedikit nih. Ini umpamanya otak ini. Ini hati-hati. Bisa peok gitu, parah. Itu hati-hati dulu. Lu mikir sebenarnya mikir dipaksa ini. Mikir dipaksa gitu. Maksudnya gini, lu kalau udah sakit nih kepala berhenti aja. Iya, bisa kayak begini. Dicukur aja sakit gak? Begini. Ikhlas sakit ya? Enggak. Hah? Enggak. Pokoknya bisa begini dia. Harus tanya dokter ini, kan kenapa di? Harus macet ini tanya dokter ini. Harus ke spesialis. Ya, namanya pengen sukses. Enggak bisa, pengen sukses. Cuma lu sukses, tapi lu ada gunanya. Nah, kita. Ya kan kalau enggak bisa udah kaya, tinggal lu orang yang nikmatin. Yang penting tuh makanya saya bilang apa yang tertarik yang begitu ilmu agama ibadah amal berbuat bukan maksudnya lu boleh sukses tapi ada batasnya lu jangan lu boleh ini bakal banget tergantung kita buat kamu coba aja cari di Google coba aja padu aja terus misalnya itu baru tadi ini pemirsa kepalanya ketumbian semua kotor ini nggak pernah mandinya jarang orang gila kotor semua kepala itu emang harus gundul bu kalau gua bilang lo kalau gundul bahaya ini coba cekonya ya jangan apa sih namanya kalau kepala-kepala jolok ya kan? Benjol-benjol kepalanya itu lagi tiba-tiba berkerut-kerut kulit kepala berkerut ya tadinya gak begini sih kepala-kepala gak begini ini mikir gak kuat kan enggaklah enggak buat keluar atau kalau sukses tadi seperti ini mau punya profit punya apa yang dia mau ambil dulu dibentuk lancip bisa ya kayak apatan gue mau orang dari kalau dia seru kan kalau otak gak kuat ini kebanyakan pekerjaan malam gak kuat otak lu lu jangan dipaksain ya istilah kesehatan itu sebenarnya Allah ngasih kesehatan cuma satu sudut buat ibadah bukan kesehatan buat nyari duit sebenarnya Allah itu ngasih kesehatan buat apa aja buat ibadah boleh tanya lu buat buka di hati semua buat apa coba kasih kesehatan sama kasih itu buat ibadah kerjain kan kayak kuas ya. Iya, ntar gue. Kuas pandu. Ini model baru, Bang. Cukur model baru. Pakai kuas.
Hah? Ini kuas 3D printing. Oh iya, pantesan. Sakit itu. Kuas 3D printing. Sakit ya? Oh, kepala tiba-tiba dekok. Kerutukan di kepala biasanya disebabkan oleh cedera kepala sedang atau berat yang dihasilkan oleh benturan pukulan atau pukulan di tulang kepala. Aduh, enggak disebabkan kerutukan kepala mengalami pukulan itu. Dan kepala dia tekuk. Vertigo, kondisi maksimal binar, migren, penyakit primere, vestibular neuritis, tumor otak, obat-obat tertentu yang menyebabkan kerusakan telinga, cedera kepala dan leher. Kayak di India dong, dibakar dan cara cukurnya. Yang nyampe langsung gue bakar tahu gak lo di videonya? Kebakaran apa? Iya, jadi cukurnya bosoknya. Cukurnya pakai api. Terus? Tapi kebakar palanya. Itu gak apa-apa? Iya, matinya pakai klap kain. Malah kebakar. Kalau mati jam sini ya? Cuci muka dulu di sini, langsung. Ada sampo kan? Kok sampoan? Itu sampo ya? Kok sampo, sampo biar rontok. Udah. Lo ngomong dong, lo pemirsa. Pemirsa, mantap cukurannya, cepat dan lincah. Lihai cara cukurnya. Oke pemirsa, saya mau rapi-rapi. Di situ dulu di kocoran. Buangnya di top sampah. Kalau nggak digigit ya top sampah. Tadi minum apa nih? Oke pemirsa, barusan cukur botak sudah selesai. Berarti besok tinggal berangkat pancing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rumah kok pakai sampul ini lah dok.